Pesta buku yang ditangguhkan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19 kini kembali diadakan di World Trade Center Kuala Lumpur. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur yang dianjurkan oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama agensi lain seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Dalam Negeri, Shopee dan sebagainya menawarkan lebih daripada 1 juta buku buat para penggemar buku. Sumber kini berkesempatan menemui pengarah MBKM, Encik Muhammad Khair yang juga merupakan penganjur utama bagi mendapatkan ulasan mengenai pesta buku itu. Apabila kita tahu bahawa ini dalam era endemik, dalam bulan 4 begitu, April kita menghubungi MKM dan mengatakan dah selepas itu boleh diadakan pesta buku secara fizikal dan tidak ada kemungkinan untuk kita kembali kepada PKP. Pada waktu itulah kita merancakkan promosi kita, menghubungi semua penerbit nak tahu sama ada mereka ingin meneruskan atau tidak. Jadi dalam masa sebulan itu adalah persiapan yang intensif untuk semua penerbit dan juga penganjur. Sebab itu pada tahun ini buat pertama kali pesta buku kita adalah pesta buku hybrid yang mengkombinasikan pesta buku secara fizikal di World Trade Center Kuala Lumpur dan juga secara dalam talian bersama Shopee. Jadi 2 minggu ini 10 hari di pesta buku secara fizikal, dalam masa yang sama ada pesta buku dalam talian selama 15 hari. Sepatutnya pesta buku bermula hari Jumaat. Sepatutnya hari Rabu kita dah boleh bersiap dan Rabu malam pempamer dah boleh masuk. Tapi cabaran yang kita ada pada waktu ini adalah pada hari Rabu ada convention Barisan Nasional di World Trade Center. Kami tak boleh masuk, hanya selepas convention tamat pada jam 6 petang barulah kita masuk. Pekerja-pekerja kita bertungkus lumus untuk bekerja 24 jam untuk memastikan persiapan berlaku dan pada hari Khamis sebenarnya barulah pempamer boleh menyusun barang mulai jam 10 pagi. Itu pun ada reruah yang belum disediakan, reruah yang inginkan kelainan lebih yang lain. Mereka, kita membenarkan mereka berada di World Trade Center sehingga tengah malam. Kita buat bulan 6 ni kerana ini tarikh yang available, tarikh selepas raya dan waktu cuti sekolah. Dan kita rasa ini perkara yang sesuai dan terbukti semalam bila kita mulakan pesta buku, kita mendapat sambungan yang saya sangat teruja lah. Sebab saya mungkin jangkakan berbanding dengan 2019 akan ada pengurangan 50 hingga 60%, itu tidak berlaku. Kita mendapat jumlah yang agak sama dengan 2019, ada pengurangan sedikit tapi sama. Setiap hari kita akan ada di pentas aktiviti ini pelbagai aktiviti. Harapan saya secara peribadi adalah untuk pertama, kita dapat merancakkan industri perbukuan. Pemain-pemain industri perbukuan akan terus berjaya. Dan ini akan hanya berlaku kalau kita dapat sokongan daripada masyarakat dan rakyat. Saya harapkan pembaca-pembaca rakyat Malaysia yang kami kasihi, kita keluarga Malaysia, datang beli buku. Sebab buku adalah tanda aras ketamadunan bangsa. Kalau orang berhenti tulis buku, orang berhenti jual buku, ketamadunan kita pun seolah-olah terhenti sebab tak ada orang menceritakan apa yang berlaku pada zaman itu. Jadi kita harapkan kita beramai-ramai ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur supaya industri perbukuan tidak lesu dan tidak beku.